Jadi Allah SWT hanya izin ya, cerai yang boleh rujuk ni dua kali. Kali ketiga, maka kalau nak nikah semula, syarat dia Allah SWT tentu kan, tahu bekas isteri ni kena nikah lain. Kemudian dia, bila dia cerai pula, itu pun Allah SWT tekan kan. Kalau dia fikir dengan baik, balik semula nikah dengan isteri, bekas isteri dia, tujuan dia untuk tegakkan hudud Allah SWT. Kalau dia rasa bahawa dengan balik semula ni dak, perintah Allah SWT dapat ditegakkan, dapat bina rumah tangga seperti mana yang Allah Ta'ala perintah, maka baliklah, boleh. Ini sambung semula, sambung lagi, lebih detail lagi. Wa idza talaqtumun nisa, bila kamu menceraikan wanita-wanita kamu, Allah Ta'ala kata fabalagna ajalahun, maka bila tempoh indah nak habis dah, kalau apa cerah, maka bila tempoh indah tu nak habis, tiga kali suci, maka kalau kamu nak balik semula, sudah dapat pengajaran dah akibat kesal daripada perceraian tu, maka fa'amsikuhun nabi ma'ruf, kalau kamu nak rujuk, rujuk dengan cara molek, dengan cara molek, dengan saksi, dengan niat untuk islah semula, untuk bina semula. Kalau tak kena, sarihuhun nabi ma'ruf, maka lepas dengan cara molek, lepas kan dengan cara molek. Orang jahiliah, jahiliah ketika sebelum Nabi diutus kan, cerah sepuluh kita juga, bila nak habis endah, maka dia pun rujuk, rujuk. Bila nak ambil adah, dia rujuk. Kemudian dia tak setu, dia buat zoling dengan isteri, supaya isteri dia tak nikah lain. Itu cara jadi. Jadi Allah Ta'ala larang, larang orang Islam, larang Islam. Kalau dia tak setu, maka lepas dengan cara molek. Kalau nak rujuk dengan cara molek. Wala tumsikuhun nadiran, dia tak tadu. Jangan pegang isteri kamu dengan dengan tujuan untuk bagi mudarat pada dia. Wa may yaf'al dhalika, siapa dia buat lagu tu, tengok Allah Ta'ala hukum. Sebab tu dia kena ada besar Allah tu, kalau Allah tak ada kan, dia tak ada nilai benda ni. Wa may yaf'al dhalika, siapa dia buat lagu tu, mana dia rujuk isteri dia ni dengan tujuan supaya untuk menyusahkan isteri dia, supaya tak nikah lain. Dia tak kenal dah. Allah tak kata apa dia buat lagu tu, faqad zalama nafsah, maka sesungguhnya dia telah menzalimi diri dia sendiri. Gapa dia ni? Dah buat zalim pada orang lain, buat zalim pada diri dia sendiri. Dah hakikat dia, hakikat manusia ni buat zalim pada orang lain, hakikatnya dia buat zalim pada diri dia sendiri. Sebab natijah dia, dia kena tanggung. Allah tak nak azab dia atas dunia ni kerana uji eh. Buat zalim lagu mana pada orang lain pun, balik akhirat, dia sendiri kena tanggung. Yang Allah bagi tahu hakikat dia. Berarti dia nak apa? Allah akhirat. Allah akhirat. Bak orang yang makanya, bak ni benda sulit, benda dari rumah tangga kita, orang tak tahu. Sebab tu Allah Ta'ala ugut dengan apa? Dengan dia, dengan akhirat. Baru manusia boleh jadi betul. Dengan kaedah, dengan undang-undang semata-mata, hatta undang-undang, hatta undang-undang Allah sekali pun. Tak, manusia kalau tidak ada takwa, tak jadi. Bahkan dia berselindung. Lalu tambah lagi, wala tattakhidu ayati ayatil huzwa, yang kamu jadikan ayat-ayat aku ni, ayat aku ni apa, perintah-perintah aku ni, huzwa, main, senda gurau, jangan buat main-main ya, perintah Allah SWT. Kemudian pujuk, ayat pujuk, wadhkuru ni'matallah, ingatlah nikmat yang Allah bagi pada kamu, nikmat Islam ni tak berubah kan kehidupan ni, teratur molek, ada panduan. Ya, wa ma anzala alaikum, lebih-lebih lagi apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu ni, kitab, hikmah,
panduan daripada kita Allah, daripada sunnah Nabi. Ya'idukum bih, dia Allah nak ta'ala nasihat pada kamu supaya ikut. Wattakullah, bertakwalah kamu pada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala ni tentang segala sesuatu tahu belaka. Tak nak beta. Dia kena ada, ihsan, dia rasa ni. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu supaya kita jadi jujur dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian ayat seterusnya pula berkenaan ni, berkenaan dengan wali pula. Wali pula. Wali boleh jadi ayah, boleh jadi abang, boleh jadi pak saudara. Wa idza talaqtumun nisa, bila kamu sudah ceraikan isteri kamu, maka bila telah habis dah tempoh dia ataupun nak habis dah. Tapi zahir sini ni habislah, habis dah tempoh. Habalah nak ajalahun. Maka fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza tara. Maka janganlah kamu sebagai buat wali. Asal bagi tahu. Janganlah kamu sebagai wali menyusahkan bekas suami isteri ni dak untuk mereka berkahwin semula. Sekiranya mereka sudah saling reda meredai untuk kelip baik semula. Ha. Sebab tu kita ayat ni sesuai selepas mana cerai kemudian habis iddah. Lepas habis iddah dak bekas suami tu nak nikah semula. Maka wali ni Allah Taala tegur, jangan larang. Sebab sini emosi daripada pihak luar. Dengan syarat kan kalau dia tengok, kalau dia tengok bekas suami ni sebenarnya molek. Tak kekurangan ni semua orang ada. Tapi dia, oleh jangan dia jadikan perasaan dia ni, dia putusah sehingga dia menghalai adik dia ke ataupun anak dia ni nikah semula. Kan mata nak marah tanpa alasan yang syar'i lah. Tak boleh. Dia buat kebuat nyaknya. Tak. Bina semula keluarga lebih mudah daripada cari tok lelaki lain. Tak nak biasa dengan dia, dengan keluarga, dengan anak-anak. Oh, ayah, jangan menyusahkan. Allah tak tegur. Ayat ini turun pada Ma'qib bin Yasar, kan? Dia kata, dia kata aku kahwinkan satu orang adik aku dengan satu orang lelaki. Kemudian dia cerak. Dia nak marah. Jadi bila habis, tempoh hendah tu, bekas suami adik dia tu mari minta semula nak pindah, nak nikah semula. Maka dia marah. Ya, aku nikah kamu. Aku bagi adik aku. Mungkin juga. Bah nak semula. Tak tahu. Tak buat Allah. Demi Allah. Aku tak akan kahwin dengan semula. Dia marah. Allah sana tu ayat. Tu. Ya. Allah tak nak tegur. Tapi dengan syarat. Tak. Sebenarnya orang itu molek. Bekas suami itu sebenarnya molek. Adik ipar kita ni. Tak orang molek. Dalika yu'adhu bihi man kan. Demikianlah Allah dinasihatkan. Tak tetap perkara ni. Man kana yu'minu billah. Siapa dia beriman dengan Allah di hari akhirat. Tak. Qadiyah dia Allah akhirat ke? Kalau qadiyah lain, masalah lain, berbesar lagi ke? Habis. Punah rumah tangga. Tak. Kerana perasaan dia tu, perasaan dia, dia tak cacau ke adik-adik dia pun. Oleh kerana dia wali tu kan. Wasak. Sebab tu Allah tak nasihat ke? Allah akhirat. Dhalikum azkalakum wa atah. Demikian itu. Azkalakum wa atah. Lebih molek untuk kamu dan lebih bersih. Tak. Adik nikah semula ni. Tak. Bukan suami nak ni. Lebih baik lagi. Lebih bersih lagi. Daripada biar duduk sore. Nana duduk sore. Tak. Orang yang sudah berkahwin. Tak. Bahaya. Dhalikum azkalakum wa atah. Wallahu ya'lam wa antum la. Allah lebih tahu. Kamu tak tahu. Allah tahu. Allah jadikan manusia ni. Betul tak nak buat lagu ni. Kemudian ayat seterusnya pula dah cerah, maka panduan seterusnya berkenaan anak pula. Yang jadi mangsa anak. Jadi siapa dia bertanggungjawab terhadap anak bila cerah. Jadi Allah Taala datangkan panduan asahan wal walidati yurdid. Bagi ibu-ibu yang melahirkan yang ada anak kecil ni, yurdidna auladahun. Hendaklah dia menyusukan anak dia dengan sempurna selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tak. Kalau ni kalau gambar dia kalau 2 tahun ni kalau mengandung tak cukup bulan lah. Tak. Kalau mengandung tak cukup bulan. 2 tahun sepenuh. 2 tahun pun lah. Sebab ayat lain surah Al-Qaf kan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna hajj. Mengandung dan tempoh menyusu ni Allah Taala bagi tahu semua sekali salasuna syahra. Tak 30 bulan. 30 bulan. Tak. 30 bulan. Jadi sini ulama bagi tahu 2 tahun ni bila kalau anak tu lahir tak cukup bulan, lahir tak cukup bulan. Liman arada an yutimma ar-radah, kepada siapa yang nak sempurnakan radaah penyusuan tu. Dan ni pun ulama bagi tahu wajib ni bila pada ibu ni.
Bila anak tak si minum susu orang lain ataupun tak si minum susu lain, nak susu dia, maka wajib lah. Tapi kalau anak tu nak susu lain, boleh minum susu lain, maka tak wajib. Ketika mana ayat ni turun kan, ibu susu ni kan banyak kan sistem. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dia bagi anak tak, dia bagi anak dia ibu tak, maka menjadi tanggungjawab bagi bekah bagi ayah dia dari tempoh nyusu ni, bertanggungjawab terhadap nafkah rezeki dia ada juga pakaian dia dengan cara ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Macam cara ma'ruf lagu mana? La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidak dibebankan mereka kadar kemampuan dia. Dalam surah ayat lain Allah Taala bagi tahu cara kaya, cara kaya miskin, cara miskin. Tak, ia tak ada tentu, syarat tak ada tentu. Tak. Bukan kata kena gini 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 gini, tak. Tak. Miskin cara miskin, cara kaya cara kaya. Mengikut kadar kemampuan seorang bapa tu, seorang bapa tu. Dia tidak akan dibebankan kadar kemampuan dia. La tudaru, tak, seperti mana seorang ibu tu tidak akan diberi mudarat pada anak dia, begitu juga anak pun tak bagi mudarat pada ibu dia, begitu juga ayah dia. Tak, setiap orang ni tidak dibebankan kadar kemampuan dia. Kalau ayah tak ada pula, ayah mati pula, walal waris ataupun yang tak mampu, tak, faham? Walal waris mislu dhalik, begitu pewaris akan bertanggungjawab. Pewaris akan bertanggungjawab. Waris apa ni? Pewaris harta kita. Waris harta kita. Tak. Adik beradik, anak sendiri, adik beradik, ayah yang waris, dia akan bertanggungjawab. Yang sudah ada aturan dalam panduan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in arada fisalan, sekiranya mereka berdua, suami bekas suami kat isteri ni, tak, nak supaya anak dia ni berhenti menyusu, berhenti menyusu. Antara dim minhuma, mereka berdua ni sepakat, maka watashawurin fala junah, maka hendaklah mereka berdua mesyuarat. Mesyuarat bila nak lepas susu ni, nak berkahwin isteri kan, nak nikah lain pula ni, tak, nikah lain pula ni, maka Allah Taala perintah, tengok ni perintah mesyuarat ni, ayat pertama mesyuarat ni dalam Al-Quran dari suatu mushaf ni, walaupun ayat mesyuarat pertama ni surah di Mekah lagi, tapi ikut turut tema sah kan, ni kita jumpa ni ayat mesyuarat pertama ni. Jadi asah mesyuarat ni dalam rumah tangga ni, sebelum cerai ni biasa mesyuarat dah ni, lepas cerai bukan dengan anak-anak ni kena mesyuarat. Mesyuarat ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mesyuarat ni sifat orang mukmin, sifat orang mukmin. Berarti bila jadi pemerintah pun tak, dia mesyuarat sebab sudah diasuh dah. Dah. Batu orang yang mana nak berjual ke agama, nak berjual ke Islam, dia tak mesyuarat pun. Keluarga dia tak mesyuarat. Padut kritik. Nak kritik orang lain tak ikut sisi syura agama, dia pun tak mesyuarat. Sebab tu tak ada orang lagu ni nak berjual lagu mana. Tak. Dia nak berjual benda yang mana dia tidak ada. Kepentingan itu tidak ada. Tengok Allah Ta'ala letak. Bagi dua suami isteri bekas, isteri bekas suami ni, tak, nak berhenti nyusu anak dia ni sebelum tempoh habis, ya, maka kalau mereka setuju, sama-sama setuju, maka dia kena mesyuarat. Allah Taala bagi tahu mesyuarat. Sebab apa? Sebab nak ganti orang lain pula kan, siapa dia nak menurunkan nyusu ni. Wa in aradtum an tastardiu auladakum, sekiranya kamu nak cari ibu susu lain tak, supaya menyusu anak kamu ni, maka fala junaha alaikum, maka tidak jadi kesalahan. Allah Taala bagi tidak jadi kesalahan. Dengan syarat idza sallamtum ma'at, sekiranya kamu bantu dia, bayar pada dia apa yang Allah Taala bagi pada kamu. Dengan cara ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Wattaqullah, tengok akhir. Taqwalah kamu pada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala, ketika apa yang kamu buat, Allah Taala jelas belaka. Mana? Jelas belaka. Tengok ayat berkira yang rumah tangga semua takwa pada Allah belaka. Tak, daripada wattaqullah wa'lamu annakum munaqib, bertakwalah kepada Allah, kamu akan jumpa Allah sekejap lagi. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala tahu belakang. Bertakwa tentang segala sesuatu, bertakwalah kepada Allah, apa yang kamu, Allah Ta'ala tahu belakang. Berarti dia kena ada benda ni dulu. Ini kita baca ni surah ni, surah ke-86 ni, ke-87. Tak, mana orang mukmin ni yang mana dari hati dia besar macam makir biasa, bila turun ayat lagi tu kan panggil semua dah lalu.
Ya, ya Allah, sekarang ya Allah. Tuh panggil bukan hadis ipar dia nak. Nikah lalu. Ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai. Batu kali tak ada kebesaran Allah, tak ada akhirat ke dak? Perintah Allah, hatta sunnah Nabi pun tidak akan pijak di bumi yang nyata. Dia hanya akan jadi satu benda yang mana tinggi tak sampai bumi, tak nak capai. Bila ada Allah di akhirat, barulah manusia ni ada kekuatan. Sebab tu Allah Taala iringi belaka kita perhati ayat berkenaan dengan ahkam ni kan dak? Allah Taala akan akhiri ayat berkenaan dengan apa? Kudrat dia, ilmu dia. Kudrat dia, ilmu dia. Dengan perkara, dengan ada benda ni lah baru manusia dapat taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tardha waj'alna akhirat. Radina billahi rabbana bil Islam Muhammadin wa alhamdulillah.